Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan anak-anak selalu sehat ya. Dan anak-anak harus tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Hari ini mata pelajaran tematik. Sebelum memulai pembelajaran, kalian jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Setelah itu, kalian siapkan ya buku paket tematiknya serta alat tulisnya ya. Langsung saja, hari ini masih di tema 1, Hidup Rukun subtema 3, Hidup Rukun di Sekolah. Coba kalian buka buku paketnya halaman 47 ya. Hari ini masuk ke pembelajaran 3. Menghitung pengurangan suatu bilangan. Nah, sebelumnya kan di pembelajaran kedua, menghitung penjumlahan suatu bilangan. Nah, di pembelajaran ketiga ini, menghitung pengurangannya. Suatu bilangan. Penyelesaian soal pengurangan dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, dengan bantuan gambar. Yang kedua, cara bersusun panjang. Dan yang ketiga, cara bersusun pendek. Coba kalian perhatikan contoh berikut. Masih di halaman 47 ya. Dedi mempunyai 147 butir kelereng. Kelereng Budi hilang 29 butir. Berapa sisa kelereng milik Dedi? Nah, kita selesaikan dengan cara yang pertama, yaitu dengan bantuan gambar yang pertama itu. Nah, tadi kan kelereng Dedi ada berapa? 147 butir kelereng. Nah, dari bilangan tersebut mempunyai nilai yang berbeda-beda. Angka 1 ini memiliki nilai ratusan. Jadi, angka ratusan ini digambarkan dengan kubus ratusan berarti nilainya 100. Angka 4 memiliki nilai puluhan berarti digambarkan dengan kubus puluhan. Nilainya jadi berapa? 40. Dan angka 7 ini memiliki nilai satuan dan digambarkan dengan kubus satuan berarti nilainya berapa? 7. Nah, cara penyelesaiannya yaitu kubus ratusan ini kita tulis lagi angka 100. Yang kedua, kubus puluhan yaitu ada berapa kubus puluhannya? Iya, ada 30 ya. Nah, yang diarsir ini ada 20. Yang dicoret ini ada 20 ya. Selanjutnya angka satuan, yaitu kubus satuannya. Kubus satuannya ada berapa? Ada 17 ya. Kita hitung.
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas. Nah, kubu satuannya itu ada berapa? Ada 17 ya. Nah, tadi kelereng tadi ada berapa? 147 ya, ini ya, 47. Dan kelereng Budi hilang berapa? Hilang 29. Nah, nilai 29 ini juga memiliki nilai yang berbeda-beda. Nah, 20, 29 ini bila digambarkan dengan kubus, yaitu angka 2 memiliki nilai puluhan, yaitu nilainya berapa? 20. Dan angka 9 memiliki nilai berapa? Nilainya satuan dan digambarkan dengan kubus satuan. Coba kita hitung ya. Perhatikan cara menggunakan bantuan gambar ini. Nah, kita hitung dulu yang pertama yaitu di kubus satuannya ya, yang ini kubus satuannya. Nah, tadi kan kubus satuannya ada berapa? Ada 17. Ada 17 ya. Terus di sini kubus satuannya ini ada 9 yang dikasih tanda cakra ya. Coba kita hitung ada berapa kubus yang dikasih tanda cakranya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kubus satuan ini ada 17. Sebagian kubus puluhan ini ada tanda cakranya pada berapa? Ada 9. 9 ya. Nah, jadi 17 dikurangi 9. Berarti sisanya berapa? Sisanya itu 8. Yang kedua ada kubus puluhan, yaitu ya ini. Nah, kubus puluhan ini juga ada kubus yang diarsir ya, atau yang dikasih cakra. Ada berapa kubus puluhan yang yang diarsir? Ada 20 ya. Nah, artinya dikurangi 20. Nah, angka 20 ini digambarkan dengan kubus puluhan yaitu 20. Ini ya, yang kubusnya diarsir. Hasilnya berapa? Hasilnya 10. Selanjutnya, kubus ratusan. Kubus ratusan ini nilainya tetap, yaitu 100. Karena kubus ratusan ini tidak ada pengurangan, tidak ada penjumlahan. Jadi kita tetap apa? Nilainya itu 100. Tidak berubah ya. Jadi sisa kelereng Dedi ada berapa ya? 100 ditambah 10 ditambah 8. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya 118 butir. Sisa kelereng milik Dedi. Itu ya.
Nah, selanjutnya cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Coba kalian simak ya video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi kan ibu sudah menjelaskan ya cara pengurangan suatu bilangan. Caranya itu ada tiga penyelesaiannya. Yang pertama kan tadi menggunakan gambar ya. Yang kedua, cara bersusun panjang. Dan yang ketiga, cara bersusun pendek. Tadi itu soalnya apa? Soalnya Dedi mempunyai 147 kelereng. Kelereng Dedi hilang 29 butir. Berapa sisa kelereng milik Dedi? Nah, kita selesaikan dulu menggunakan cara bersusun panjang. Kita selesaikan ya. Yang pertama, tulis nilai bilangan yaitu 147 ini ya, 147. Dan yang kedua, tulis bilangan 29. Nah, dari bilangan ini mempunyai nilai yang berbeda-beda, yaitu saat 147 sama dengan angka 1. Angka 1 ini memiliki nilai ratusan, yaitu 100. Angka 4 memiliki nilai puluhan, yaitu tulisnya berarti 40. Dan angka 7 memiliki nilai satuan, yaitu nilainya 7. Dan 29 ini memiliki nilai yang berbeda-beda juga. Angka 2 memiliki nilai puluhan, yaitu 20. Dan angka 9 memiliki nilai satuan, yaitu nilainya 9. Kita langsung saja ya. Yang pertama, kita hitung dulu nilai satuannya ya. Yang ini 7 dan 9. Yang pertama, hitung dulu angka nilai satuannya ya. 7 dikurang 9 itu kan tidak bisa. Jadi angka 7 ini supaya bisa dikurangi dengan angka 9, meminjam ke nilai yang puluhan ini, meminjam ke angka 40, nilai 40 ini. Pinjamnya berapa? Pinjamnya 10 saja dari 40 ini ya. Jadi angka 7 ini memiliki nilai berapa? Jadi 17 ya, 17. Nah, angka 40 tadi kan sudah dipinjam ya, 10. Berarti sisanya berapa? 40 dikurangi 10, berapa sisanya? 30. Nah, angka 100 ini nilainya itu tetap, yaitu 100. Terus angka nilai bilangan 29. Berarti ini sama dengan 29 sama dengan 20 ditambah 9. Kita kurangi ya. 17 dikurangi 9 berapa? 8. 30 dikurangi 20 berapa? Hasilnya 10. Dan angka 100 ini nilainya tetap, yaitu 100. Jadi 100 ditambah 10 ditambah 8, berapa hasilnya? 118. Jadi sisa kelereng milik Dedi ada berapa? 118 butir kelereng. Itu cara bersusun panjang ya penyelesaiannya. Yang ketiga yaitu cara bersusun pendek. Nah, yang pertama tadi kita tulis dulu ya berapa
Jumlah kelereng milik Dedi berapa jumlahnya? 147. Dan kelereng Dedi hilang berapa? 29. Itu ya anaknya. Jadi kita nilai 147 dan nilai 29 ini kita apa? Susun dulu cara penempatannya, yaitu satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Jadi gini ya caranya, 7 harus sejajar dengan angka 9, 4 harus sejajar dengan angka 2. Itu ya anak-anak. Yang pertama, cara penyelesaiannya yaitu kurangkan nilai satuannya. Nah, ini nilai satuannya itu 7 dikurangi 9. Tapi 7 dikurangi 9 ini tidak bisa. Kita pinjam ke 4 ya. Ke angka 4 ini berapa pinjamnya? Pinjamnya itu 1 ya. Pinjamnya 1. Jadi angka 7 ini memiliki nilainya berapa? 17 ya. Kita coret 7-nya. Jadi angka 7 ini memiliki berapa nilainya? Angka memiliki nilainya berapa? 17. Nah, tadi kan angka 7 ini kita pinjam ya ke angka 4. Berarti berapa jumlahnya? 17. Berarti 17 dikurangi 9 yaitu hasilnya berapa? 8. Nah, pertama itu kita kurangkan nilai satuannya dulu. Ini 7 dan 9. Yang kedua, kurangkan nilai puluhannya. Nah, tadi kan angka 4 ini dipinjam 1 oleh angka 7 berapa? 1 ya dipinjamnya. Jadi 4 dikurangi 7 berapa sisanya? Sisanya yaitu 3. Jadi yang kedua itu kurangkan nilai puluhannya. Nah, berarti sisanya 3 dikurangi 2 hasilnya berapa? Hasilnya 1. Nah, yang terakhir itu nilai ratusannya. Nah, nilai ratusan ini nilainya itu tetap yaitu 100 ya. Kita tulis 1 saja di sini. Jadi sisa kelereng milik Dedi berapa? 118 butir kelereng ya. Ini sisanya. Gitu ya anak-anak.